Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aktivitas pagi hari berangkat ke jalur. Ayo kita lihat di depan nanti ada apa melalui jalur tar yang baru ya. Nah, itu adalah ratuku, ratu kami. Olahraga tiap hari, sehat. Ayo kita berangkat. Suasana pagi hari di depan rumah mewah saya seperti ini. Rumah mewah di sini artinya yang mepet sawah. Nampaknya motor yang dari arah timur Andirejo, Ambirosto, Dungrate, Gerinan itu sudah lewat jalur yang baru dibangun ini, Pak. Meskipun secara resmi belum harus dipakai untuk kendaraan berat ya. Tapi untuk motor boleh ya. Katanya mobil juga sudah boleh nih, mungkin ya. Kalau kemarin-kemarin mobil belum boleh, mungkin mulai hari ini boleh. Soalnya di depan SMP Sendang Serut, SMP Wonoso, SMP Satu Preambus sudah mulai sepi kalau pagi, biasanya rame. Dan ini, nah, pinggirnya itu masih dalam sekali tuh pinggirnya. Gunung Merbabu jelas tuh. Belomoyo yang sebelah baratnya itu Gunung Belomoyo. Lapangan Warnojo samping kanan loh. Sepertinya mobil sudah boleh ya. Pun terbatas ya. Oh iya lho, ini mobil sudah mulai boleh seperti ini. Nanti tahap 2 yang jalur ini sepertinya tuh. Setelah jalur Wonorejo Durenan Resort tadi, kemungkinan nanti berikutnya yang ini Wonorejo samping. Ini baru pemangkasan penebangan pohon-pohon yang di pinggir ya. Terutama pinggir
selatan jalan. Itu adalah Gunung Ungaran loh. Kalau mau yang bersiap itu samping kiri perjalanannya, di depan sana itu Gunung Ungaran. Ini mobil di depan santai sekali. Jalur ini ratingnya belum sempat memperbaiki. Karena dapat masuk paling yang masih kelihatan 1-2 itu telat. Kalau yang di tadi, yang di perbedangan tadi memang 7:30 atau 7:45 maksudnya. Thank you.
Kecamatan Brengebes, Kabupaten Semarang, Kecamatan Brengebes. Ini juga ada sepi PT pemerintah di Garmen Singapura ya. Jadi kan emang udah siang, tapi saya paling pagi sendiri di sini. Kelurahan Brengebes, ini kantor Warwilis Brengebes. Alhamdulillah sudah sampai kantor. Assalamualaikum, ada yang dari mau kerja nggih, izin dulu. Room, bukan room yang untuk itu ya Lur. Ini room untuk kerja ya. Oke, cukup sekian dulu video rutinitas pagi hari ini Mbak Roy berangkat kerja. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.